Hai teman-teman, balik lagi ketemu dengan aku Lydia Nainggolan di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau review salah satu produk Oriflame lagi, yaitu adalah untuk kuku. Nah, yang penasaran dengan produk apa yang review kali ini, jangan lupa kalian tonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa klik like-nya, klik subscribe, follow juga IG aku di sini dan juga halaman Facebook aku di sini. Kalau ada yang mau dipertanyakan seputar tentang Oriflame, kalian bisa masuk dalam kolom komentar aku. Untuk kalian yang mau mendaftar menjadi member Oriflame, kalian bisa langsung chat di WA aku di sini, dan juga nomor WA ini juga bisa untuk kalau kalian mau order produk Oriflame ya. Nah, ini adalah produknya, The One Moisture Gel. Jadi, produk The One Moisture Gel ini adalah memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah itu membantu merawat kelembapan kuku ya. Jadi kuku kita ini jadi lebih terasa lembab dan tidak kering. Kemudian yang kedua, membantu menjaga nutrisi kuku. Terus yang ketiga itu membantu merawat kekuatan kuku. Jadi kalau kuku teman-teman itu kan terkadang ada tuh yang kuku orang itu yaitu rapuh. Pokoknya ini kalau dipencet kayak gini ini mudah banget bengkok gitu ya kukunya itu. Pokoknya rapuh, terus kering, kusam. Nah, jadi ini adalah fungsinya adalah untuk merawat. Dan juga untuk kalian yang suka banget pakai kutek yang di kuku itu ya, yang warna-warni lah, suka gonta-ganti warna itu kan biasanya membuat kuku kita itu jadi kelihatan kering, kusam, terus agak kuning-kuning gitu ya, rapuh, karena aku pernah mengalaminya sendiri. Nah, kalau pakai produk ini nih, moisture gel ini, kuku kalian itu meskipun kalian suka gonta-ganti pakai warna kutek, bisa dibilang hampir tiap hari selalu pakai kutek di kukunya itu, kuku kalian itu bakalan tetap terjaga dan tetap sehat gitu, dan tetap juga kuat dan tidak mudah rapuh. Saran pemakaian dari moisture gel The One ini adalah baiknya digunakan itu setidaknya seminggu satu kali ya kalian pakai. Nah, kalau tidak itu ya pokoknya setiap kalian membersihkan kutek yang ada di kuku kalian. Kalau bagi kalian yang suka pakai kutek ya, setiap sudah membersihkan oleskan moisture gel ini. Dan kalau misalnya yang suka jarang-jarang pakai kutek, tapi memang jenis kukunya itu memang bener rapuh gitu, setidaknya satu minggu sekali kalian oleskan moisture gel ini di kuku kalian supaya semakin hari semakin kuku kalian itu semakin kuat dan semakin. Nah, sekarang harga dari The One Moisture Gel itu adalah harga normalnya Rp79.900. Nah, tapi teman-teman tenang aja, memang termasuk mahal ya, tapi teman-teman bisa beli dengan harga yang lebih murah jika ada promo diskon di katalog. Atau jika teman-teman adalah member Oriflame, jangan lupa kalian bakal dapat keuntungan 23% dari harga katalog. Jadi kalian akan membayar harga yang lebih murah dari yang tertera di katalog, meskipun di katalog itu sudah diskon. Oke, makanya teman-teman yang punya masalah dengan kuku, yang pengen kukunya selalu ternutrisi, terlihat cantik dan menawan, jangan lupa beli The One Moisture Gel. Sudah membuktikan sendiri dengan pakai The One Moisture Gel, aku jadi bebas aman menggunakan kutek sesering mungkin, karena kukuku bakalan tetap bagus. Jadi teman-teman akan langsung melihat ya bagaimana kuku itu kan terlihat lebih segar dan lebih cantik pastinya. Bisa tebal, bisa tipis, ya terserah ya. Nah, ini dia. The One Moisture Gel. Review dari aku untuk produk Oriflame The One Moisture Gel yang untuk kuku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.